cara membuat pintu agar tidak mudah anjlok ya. Caranya adalah di bagian pembuatan burusan beserta lubangnya ya. Lubang pahatan ini itu harus pas dengan burusannya. Disarankan mulai sini ya. Atau boleh mengukur dari sini lebarnya sunduk mulai ini sampai sini itu pas, itu boleh. Kadang dalam penyerutannya itu kan kadang-kadang kurang setengah senti atau kelebihan gitu ya. Maka disitulah agar pintu tidak mudah anjlok, dan cara memahatnya harus pas, dan juga dalam mengisi papannya ya harus pas dengan loop. Dalamnya loop ini lebar panjang itu harus pas.